Yo ho, welcome to Maker Space. Di sini kita akan memberikan cara ataupun tutorial membuat produk ataupun benda yang dapat membantu dalam keseharian, baik dalam bekerja maupun saat bersantai di rumah. Kita akan membuat skuter nih Mudi, seperti biasa dari kayu. Kita pakai kayu mahoni sebagai bahan utamanya. Kita akan buat beberapa komponen, tapi sebelum itu kita bersihkan dulu kayunya. Kita ketam kayu tadi dengan mesin planer dan juga mesin thicknesser. Kita ketam sampai dengan ukuran 4,5 cm. Akhirnya kita sudah dapatkan komponen-komponen yang kita butuhkan. Kita beri nama nih komponennya. Untuk membuat skuter ini kita butuh neck, runner, steering, handlebar, dan terakhir deck untuk pijakannya. Alat bantu lainnya kita pakai engsel pintu untuk jadi leher steering, 3 buah roda troli, dan beberapa skrup ukuran 3,5 sampai 4 cm. Kita lukis untuk penempatan engselnya di antara neck dan steering, lalu kita belah dengan table saw. Untuk deck kita pakai plywood 15 mm ya. Kita potong dengan ukuran 50 x 15 cm. Untuk mempercantik, plywood ini sudah kita tempel dengan kayu jati Belanda agar penampilannya tidak gitu-gitu aja. Kita akan gunakan mesin bubut untuk membuat handlebarnya nih Woody. Kenapa kita pakai mesin bubut? Karena kita mau membuat handlebar berbentuk bulat sehingga aman dan nyaman ketika dipegang dengan tangan tentunya. Perhatikan baik-baik ya.
Kita masuk ke tahap perakitan nih, Wudi. Saatnya kita rakit semua bagian menjadi satu bagian sehingga membentuk suatu produk yang bisa kita gunakan nantinya.
So, we are finished. See you on next project.